dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melaksanakan acara halal bihalal tingkat PKS Jawa Barat. Juga bersama dengan itu ada pelantikan 33 orang anggota Dewan Pakar PKS Jawa Barat, dan tadi sudah dilantik. Alhamdulillah kita punya skuad baru gitu ya di PKS Jawa Barat. Dengan hadirnya Dewan Pakar, mudah-mudahan bisa memperkuat PKS untuk kemenangan 2024. Kami dari generasi muda sangat mengapresiasi dan besar harapan ini PKS ini menjadi rumah bagi generasi muda di Jawa Barat. Bisa memberikan efek positif dan bisa merangkul generasi muda dari segala bentuk usaha maupun kreativitas dan inovasinya. Karena saya yakin PKS adalah partai yang merangkul generasi muda di masa yang akan datang. Assalamualaikum, saya Devia Serli dari Dewan Pakar Marketing Komunikasi untuk PKS. Mudah-mudahan dengan keberadaan saya di sini dan juga bersama teman-teman atas supportnya semua, tentunya PKS akan lebih maju, akan lebih bermanfaat tentunya untuk masyarakat dan rakyat Indonesia. Kami menjadi anggota baru Dewan Pakar dan insya Allah bisa kontribusi terhadap PKS. Kita berharap 33 orang anggota Dewan Pakar yang hari ini kita lantik, yang terdiri dari berbagai kalangan, ya, ada jenderal, ada polisi, ada profesor, dokter, pebisnis, dan lain sebagainya. Kita berharap ini melengkapi elemen-elemen yang ada di PKS sebelumnya, dan tentu kita berharap kontribusi Dewan Pakar ini bisa maksimal, baik dari sisi pemikiran, kepakaran-kepakaran dari beliau-beliau, maupun kontribusi dari ketokohannya, dari jaringannya, dan lain sebagainya. Dengan harapan tentu nanti PKS akan semakin baik, PKS semakin besar, dan PKS semakin jaya. Ya, tentu dengan hadirnya Dewan Pakar dari berbagai jenis kepakaran, ya, kita juga berharap bahwa semakin kuat lagi barisan internal PKS untuk menjadi armada pemenangan bagi sebesar-besarnya kepentingan keumatan, kebangsaan, dan bahkan kemanusiaan. Kita ingin menjadi pionir bagi kebaikan di Jawa Barat. Kita juga ingin menjadi contoh bagi teman-teman kita di berbagai belahan Nusantara ini. Karena saya lihat saat ini hanya partai PKS yang sangat menjunjung tinggi etika, sangat menjunjung tinggi pelayanan publik. Jadi buat generasi muda Jawa Barat, jangan lagu untuk memilih partai. Pilih partai yang sangat sehati dengan generasi muda, yaitu PKS. Partai Keadilan Sejahtera yang memberikan keadilan bagi kreativitas generasi muda dan juga mensejahterakan generasi muda di masa yang akan datang. Ayo bergabung bersama PKS. Saya tunggu bersama generasi milenial, generasi jilenial untuk mengembangkan bakat dan minatnya di PKS. Yuk, gabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk PKS 2024, PKS maju.